Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak bunda? Bunda doakan dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita masuk pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Nah, anak-anak bunda, kita masih tema 8 Praja Muda karena subtema 1 Aku Anggota Pramuka PB6. Pelajaran kita yaitu PKN Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak bunda, buka buku halaman 43. Anak bunda, sudah dibuka bukunya? Di situ ada sebuah gambar anak pramuka dan kakak pramuka. Jadi, Udin dan teman-temannya dibagi dalam beberapa kelompok. Kelompok dalam pramuka siaga disebut dengan barung. Barung biasanya terdiri atas 6 orang anggota pramuka siaga. Udin, Edo, dan Beni dan 3 teman lainnya bergabung dalam satu barung. Mereka memilih nama barung yaitu Merah. Siti, Lani, Dayu dan 3 teman lainnya membentuk satu barung. Mereka memilih nama warna Putih. Nah, kita lanjut di halaman 45. Nah, di situ nama-nama warna dan ada bagiannya. Nah, warnanya, warna merah itu ada bagiannya. Bagiannya itu kanan atas dan kiri bawah perisai. Warna putih bagiannya kiri atas dan kanan bawah perisai dan pada pita yang dicekram Garuda Pancasila. Kuning bagiannya lambang, kepala lambang bintang, lambang rantai, sayap, kaki, dan ekor burung Garuda. Hijau itu bagiannya lambang pohon beringin. Warna hitam bagiannya kepala banteng dan dasar bagian tengah perisai. Nah, anak-anak bunda, sudah tahukah nama-nama warna dan bagiannya? Nah, kita dilanjuti di halaman 47. Di halaman 47, di situ kita lihat gambar Garuda Pancasila dan gambar-gambar ada rantai, terus beringin, bintang, kepala bantai, dan kapas. Kita letakkan di sini. Nah, kita lanjut di halaman 49. Di situ kita disuruh perhatikan kembali lambang burung berikut ini. Di situ ada warna merah, warna hijau, warna biru, orange, pink, coklat, putih, hitam, dan ungu. Nah, apa warna yang kamu pilih untuk kelompokmu? Nah, misalnya warna putih memiliki arti kesucian dan keberanian dan kemurnian. Warna hitam memiliki makna keabadian. Warna merah memiliki arti kebenaran. Warna hijau
memiliki arti kesuburan dan kemakmuran. Warna kuning memiliki arti kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Nah, seperti ini. Anak-anak bunda, sekian dulu penjelasan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.